Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Salam Nama Budaya. Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini, Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta, Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, maka EXO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Namun, EXO PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa Pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh 2 anggotanya. Dikarenakan EXO PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena EXO PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI. Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan Kongres. Surat pemberitahuan kepada FIFA akan kami sebarluaskan kepada rekan-rekan media pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air. Sekian, terima kasih. Bila itu kewidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang.